Pada prinsipnya kami itu tidak pernah tahu barangnya, apalagi isinya, dan kami juga tidak pernah tahu siapa yang mengkopinya, kemudian siapa yang menontonnya. Dan kami berdua ini dari awal hanya melaksanakan perintah dari RS untuk cek dan amankan CCTV, hanya sebatas itu saja. Dan setahu kami itu saudara cukup menanggapi keterangan ini, kalau yang saudara sebutkan tadi itu tidak diterangkan oleh saksi ini. Pada prinsipnya kami itu tidak pernah tahu barangnya, apalagi isinya, dan kami juga tidak pernah tahu siapa yang mengkopinya, kemudian siapa yang menontonnya. Dan kami berdua ini dari awal hanya melaksanakan perintah dari RS untuk cek dan amankan CCTV, hanya sebatas itu saja. Dan setahu kami itu saudara cukup menanggapi keterangan ini, kalau yang saudara sebutkan tadi itu tidak diterangkan oleh saksi ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!